Denise Chariesta merasa ketakutan jelang melahirkan anak pertamanya. Selebgram Denise Chariesta alami stres hingga ketakutan jelang persalinan buah hati yang pertama. Hal tersebut disampaikan Denise Chariesta di unggahan terbarunya. Diketahui, YouTuber Denise Chariesta tengah menanti kelahiran anak pertamanya dari sang mantan kekasih, JK. Kehamilan Denise Chariesta memang sempat buat gempar publik, pasalnya ia mengaku bakal membesarkan anaknya tanpa sosok suami. Meski tanpa suami, Denise Chariesta tampil percaya diri didampingi kedua orang tuanya, Selasa, tanggal 11 September tahun 2023, lalu. Kini, Denise Chariesta pun tengah menantikan kelahiran putra pertamanya. Jelang persalinan buah hatinya, wanita yang akrab disapa Denise Chadel ini pun merasa stres. Tak hanya tertekan, wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan suami Ayu Dewi ini pun juga diselimuti oleh rasa takut. Pengakuan tersebut ditulis oleh Denise Chariesta, dikutip lewat Instagram story-nya @denisecariesta91, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023.